Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Jumaat kepada semua. Ya, kita sudah masuk ke bulan yang malam yang ataupun hari paling mulia sekali. Okey, alhamdulillah. Ya, nak buat topik jap. Kita nak buat topik apa? Sebelum fajar eh? Sebelum fajar. Ya, betul. Saya belajar Sri Puch. Apa tu Sri Puch? Sekolah rendah Islam. Puch tu apa Puch? Kajar ada tak doa untuk ingatan, ingat keingatan? Kajar pun sangat perlukan doa itu. Ingatkan ingatan ya. Okay. Jadi mungkin kita boleh share. InsyaAllah. Doa untuk kuat ingatan antaranya adalah kita biasa baca Allah maftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Itu pun okey juga sebenarnya nak baca. Ataupun Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doa daripada Quran. So itu tentulah antara doa yang terbaik. Okey. Ada lagi lah doa-doa yang lain nanti insyaAllah kita bincangkan. Okay, sebelum kita pergi jauh, kita akan mulakan dahulu dengan membaca niat menuntut ilmu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebentar ya, kenapa dekat Instagram dia start balik. Okay. Bismillah. Ini start tak? Ayamnya tak start. Dia dekat sini je. Alright, okey dah. InsyaAllah. Okey, sebelum kita bincangkan, sebab sebelum ni kita dah bincang panjang tentang adab-adab daripada bangun tidur lagi. So, bila daripada bangun tidur, tentu sekalilah kita ada buat macam-macam perkara sampailah kepada perbincangan pada hari ini, iaitu sebelum sembahyang subuh. Okey, dia tadi sebelum fajar ya. Sebenarnya lebih tepatnya adalah sebelum solat subuh ataupun solat fajar. Okey. So fajar tu subuh tu itself. So sebelum solat kan. Okey, apa yang patut kita buat saat daripada kita masuk masjid, kalau kita solat di masjid sampailah kita solat subuh. Alright, itu insya-Allah kita akan bincang kejap lagi. Sebelum tu kita akan baca dulu niat untuk ilmu macam biasa. Kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma. Nawaitu ta'alluma. Wat-ta'lim. Wat-ta'lim. Wat-tadhakkura. Wat-tadhakkura. Wat-tadhkir. Wat-tadhkir. Wan-naf'a. Wan-naf'a. Wal-intifa'. Wal-intifa'. Wal-ifadata. Wal-ifadata. Wal-istifada. Wal-istifada. Walhatha, walhatha, ala tamasuki, bi kitabillah, wa sunnati rasulik, wa du'a, ila al-huda, wa dalalata, ala al-khair, ibtigha'a wajhillah, ومرضاته ومرضاته وقربه قربه وثوابه وثوابه. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Amin. Okay, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Dan sahabat-sahabat di Facebook mungkin boleh respon juga eh, macam mana keadaan line sekarang ni. Adakah masih sangkut-sangkut lagi macam tadi ataupun dah clear dah?
suara macam mana, kan, gambar ni macam mana dan sebagainya. Okay, jadi kita bersiaran macam biasa di Facebook, Facebook saya sendiri dan juga Facebook Eliza Helmi. Jadi mohon sahabat-sahabat untuk komen lah kalau clear ataupun tidak. Di Instagram insyaAllah nampak gayanya clear, kan? Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi semalam last kali kita bincang pasal kita dah masuk masjid. Kita dah masuk masjid, kan? Lepas tu kita sembahyang tahiyat masjid, kan? Kita niat itikaf. So bila kita dah masuk sembahyang tahiyat masjid, kita dah niat nak itikaf, apa yang kita patut buat? Katakanlah kita masuk tu, tak kira lah dah masuk, dah subuh ke, belum subuh ke. Tapi kalau dah subuh, kalau dah subuh, maka kita akan sembahyang sunat dua rakaat yang dipanggil sebagai sembahyang sunat fajar, kan? Sembahyang sunat qabliyah subuh. Yeah. Yang tu pun kita dah bincang dalam dua hari lepas ke, kan? Dua malam lepas kita dah bincangkan tentang sembahyang sunat qabliyah fajar ni ataupun qabliyah subuh ni. So kelebihan dia pun besar sebagainya. Okay. Lepas tu bila kita habis sembahyang, kan? Habis je sembahyang, kadang-kadang apa kita nak buat sementara nak tunggu sembahyang subuh? Kalau kita sembahyang berjemaah lah, kalau kita sembahyang seorang mungkin kita tunggu je sembahyang subuh. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, kan, kita nak tunggu. Kalau di masjid, kita nak tunggu bila qomat. Kalau dekat rumah, mungkin kita nak tunggu ahli keluarga yang lain bersiap, nak bangun tidurnya, nak ambil sembahyang lagi apa semua, kan. Jadi kita ada masa sebenarnya antara azan subuh dengan sembahyang sunat subuh tu dengan qomat. Nak menanti qomat tu, apa yang patut kita buat? So Imam Al-Ghazali ajar kita untuk berdoa. Doa. So doa ni lah yang panjang sebenarnya. Doa ni panjang. Siapa yang ada kitab Bidatul Hidayah ni boleh tengok. Dan doa ni memang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sendiri. Okay. Bolehlah kita amalkan, dan kita cuba amalkan insyaAllah. Sebab doa ni memang doa yang sangat powerful. Dan kalau kita tak boleh hafal pun, mungkin kita boleh tengoklah buku. Siapa yang tak ada buku, boleh tengok dekat apa PDF ke, kan? PDF tu boleh tengok dekat apa Telegram, eh? Telegram Behelmis. Boleh tengok insyaAllah. So kalau tak dapat baca bahasa Arab dia, cuba baca bahasa Melayu dia. Tak dapat baca bahasa Arab, cuba baca bahasa Melayu, tak apalah. Tapi kalau boleh baca bahasa Arab, cubalah baca bahasa Arab dia. Lepas tu tengok makna dia dengan faham insyaAllah. Maknanya okay, so doa ni selepas selepas kita solat sunat subuh. Maknanya solat lepas solat qabliyah tu baru baca doa ni. Ya. Yeah. Baru baca doa ni. Okay. Jadi sebelum sembahyang subuh tapi lepas sembahyang sunat qabliyah. Sementara tunggu nak sembahyang fardu subuh tu. Sementara tunggu nak qomat. Okay. So panjang jugalah, tapi rasa sempat sebenarnya. Kalau kita baca laju, sebenarnya sempat. Sementara nak tunggu mungkin dalam 5 minit je pun doa ni, kan? Tak lama. Berapa muka surat tu, Kenyajah? Cuba Kenyajah tengok. Kalau berapa sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana dah jawab azan dah. Okey, sebelum tu. 6 muka surat. 6 lah lebih kurang. Lebih kurang 6 muka surat. Okey, tapi 6 muka surat tu sekali bahasa Arab dengan bahasa Melayu, kan? Jadi janganlah macam ui 6 muka surat banyaknya. Jadi sebenarnya sekali dia dah separuh-separuh, separuh bahasa Arab, separuh bahasa Melayu. Okey. Dan doa ini dipanggil sebagai doa fajar. Ini dipanggil doa fajar. So maknanya doa pagi. Siapa yang kita nak baca doa pada waktu pagi, inilah dia. Doa pagi. Doa fajar. Setengah sekolah asrama, dia baca doa ni sebelum sembahyang subuh. Memang ustaz dia ajar untuk semua orang baca. So dia orang daripada sekolah lagi dah hafal lah doa fajar ni. Saya bila belajar dulu, kawan-kawan saya kan bila baca doa fajar tu dia orang lancar dah. Dia orang dah lancar. Saya tanya macam mana korang cepat sangat hafal ni, macam mana korang lancar sangat. Dia cerita lah, dia kata, oh kita orang kat sekolah sama dulu, memang tiap pagi baca. Okay, Alhamdulillah, kan. So, apa doa dia? Kalau kita perhatikan, kita baca sekali lalu lah insyaAllah. Allahumma inni as'aluka rahmatan.
Sekali lagi, minta rahmat, minta kasih sayang daripada Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Kasih sayang Allah, yang mana dengan kasih sayang Allah Ta'ala tu, Allah bagi petunjuk kepada hati aku. Itu tahdi mula tu sekali. Tahdi, engkau tunjukkan. Hanya engkau bagi petunjuk lah. Engkau tunjukkan, engkau bagi hidayah. Qalbi, hati aku. Hati. Tahdi biha qalbi, hati aku. Okay. Watajma'u biha syamli. Kau menghimpunkan dengannya segala urusanku. Ataupun kalau terjemahan kat sini apa dia? Kita tengok balik. Saya kadang-kadang perkataan bahasa Melayu ni. Sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat tadilah. Himpunkan, himpunkan yang bercerai-cerai daripada segala urusanku. Okay. Betul. Okay. Tajma'u biha syamli. Watalummu biha sya'si. Engkau kumpulkan yang bercabang-cabang daripada segala pemikiranku. Sya'si ni maksudnya yang serabut. Serabut. Maksudnya engkau kumpulkan yang berserabut daripada kepala aku. Dan kita kadang-kadang macam benda kita serabut. Serabut. Pagi-pagi lagi dah serabut. Jadi itu nak serabut, ini nak serabut. Macam-macam benda kita serabut. So, minta pada Allah, kasih sayang Allah. Allah Ta'ala yang susunkan balik yang serabut-serabut ni. Okay. Lagi. Watajma'u biha syamli wa talumbiha syansi. Wataruddu biha ulfati. Dan engkau memulangkan segala yang menjinakkan hatiku. Maksudnya benda-benda yang aku suka, yang aku rindu, yang aku sayang, kan? Kau pulangkan balik kepada aku. Kita kadang-kadang ada benda yang macam kita rasa kehilangan bila dia tak ada dengan kita. And, bukan sekadar sekecil-kecil hamster, okay. tapi dia termasuk jugalah, itu pun termasuk juga. Sebab kalau dia tak ada pun mungkin rasa sunyi, kan, macam tu. Tapi ada yang mungkin kadang-kadang perkara lebih besar. Kadang-kadang keluarga kita mungkin. Ataupun barang. Kadang-kadang ada barang yang macam bila tak ada pun kita rasa macam alamak, tak, benda ni tak ada lah, contohnya. So apa saja yang tak ada pada kita, mungkin dia pergi mana-mana ataupun dia hilang daripada kita, maka kita minta supaya Allah Ta'ala kembalikan. Pagi-pagi lagi minta lah. MasyaAllah. Pagi-pagi lagi minta, ya Allah, kembalikanlah kepada aku benda yang menjinakkan. Jinakkan hatiku ni maksudnya, aku tak rasa terasing. Aku tak rasa bersendirian. Maksudnya, aku tak rasa sunyi. Itu maksud dia. Rasa dia dekat dengan hati aku. Kembalikanlah dia pada aku. Kalau kita rindu diri kita yang dulu, zaman-zaman dulu, rindu. Kita rasa macam yang zaman tu, kita lebih baik lagi. Macam tu. Kita lebih semangat beribadat. Kita lagi soleh, soleha dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Minta Allah kembalikan balik. Okay, seterusnya. Yang ni kita kena niat ke apa yang kita nak pulang ke? Ataupun kita baca ni, Allah dah tahu dah apa yang kita nak. Allah tahu. Allah tahu. Kalau kita niatkan, apa-apa. Kalau kita fikirkan satu-satu-satu, nanti kan panjang pula doa kita ni, tak sembahyang subuh kita. Betul. jadi betul, cukup. Betul. Kita sebut gitu je, Allah tahu apa benda yang kita rindukan. Okay. Okay, seterusnya. Watuslihu biha dini. Kau baikkan dengannya agamaku. Ni pun perlu sangat kita minta ni. Minta baikkan agama kita. Ya Allah, sangat perlu. Okay. Watahfazu biha ghaibi. Kau jagalah dengannya sesuatu yang gaib daripada pandanganku, yang tak nampak. Yang tak nampak ni apa dia? Antaranya adalah hati kita sendiri. Minta Allah Ta'ala jaga. Hati ni kita pun tak nampak sebenarnya. So benda yang gaib lah tu. Benda yang gaib. Tapi minta Allah Ta'ala jaga hati kita. Minta Allah jaga hati kita. Sangat-sangat penting benda ni, kan. Sebab ini yang menentukan segala-galanya, kan, hati kita ni. Minta Allah Ta'ala jaga. Ataupun termasuk juga perkara yang gaib daripada kita, apa dia? Macam tadi juga, orang yang kita sayang yang dah tak ada depan mata kita. Macam saya contohnya, ada anak-anak yang jauh, kan? So minta supaya Allah Ta'ala jaga mereka, Allah Ta'ala pelihara mereka. So tiap-tiap pagi doakan, minta Allah Ta'ala je lah yang boleh jaga. Sebab aku tak boleh jaga mereka, mereka jauh, kan? Kalau depan mata kita mungkin boleh tengok, jaga, tengok, jangan buat benda ni, jangan buat benda tu dan sebagainya, kan. Tapi bila dia jauh daripada kita, kita tak boleh jaga.
So kita minta Allah yang jaga. So benda yang gaib daripada kita, minta Allah yang jaga. Sama ada yang jauh ataupun yang dalam ni, dekat sekali ni dalam hati kita. Benda yang kita tak nampak tapi minta sangat Allah jaga. Luaran kita ni kan kita boleh jaga. Macam Ija sebelum live, Ija boleh tengok dulu muka kat cermin. So luaran tu kita boleh jaga. Pakaian kita, tudung dan sebagainya, kita boleh jaga. Kita boleh pastikan benda tu baik, benda tu cantik, elok dan sebagainya. Tapi yang dalam hati ni minta Allah jaga. Wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi. Mengangkat dengan rahmat Allah Ta'ala, engkau angkat syahidi, persaksianku, syahadahku, kan? Persaksian kita, benda yang syahid, benda yang nampak, benda yang zahir, kan? Amalan kita dan sebagainya, minta Allah Ta'ala angkat, maksudnya nilai, kira benda tu. Dan sebab benda yang kita buat secara zahir ni, kadang-kadang ada benda tu zahirnya baik, tapi rupanya kita ni ada perasaan yang lain macam dalam hati kita, kan? Ada takabur ke, ada riak ke, ada apa ke. So benda tu tak terangkat. Benda tu dia stuck. Kena hentam balik pada kita. Sebenarnya macam tu tau. Amalan kita ni, bila niat kita tak betul, maka sebenarnya walaupun nampak baik, tapi dia kena campak balik pada kita. Dia tak terangkat. Dia tak terangkat. So kita nak supaya amalan kita ni terangkat. Minta pada Allah. Dengan rahmat Allah lah amalan kita ni boleh terangkat. Okay, seterusnya wa tuzakki biha amali, dan kau sucikan dengannya amalanku. Sucikan, sucilah daripada segala keburukan, segala niat-niat yang tak baik apa semua tu, kan? Minta Allah Ta'ala sucikan. Kita risau sangat, benda baik kita buat, manusia mungkin kata kita baik, tapi kita risau hati kita tak baik. So minta Allah Ta'ala sucikan amalan kita. Wa tubayyidu biha wajhi, kau putihkan muka aku. Ni orang suka ni, putih-putih muka ni. Okay. Tapi ni tak ada kaitan dengan kuku putih. Okay. Putihkan muka ni maksudnya putihkan muka dekat hari akhirat. Bolehlah nak kata dunia juga, tapi rugilah kalau kita niatkan hanya semata-mata dunia, kan? Dunia akhirat lah. Allah bagi akhirat. Berseri wajah, wajah orang-orang soleh-solehah, kan? Ya. Tapi yang paling pentingnya adalah pada hari kiamat nanti. Akhirat. Nabi. Muka kita putih, muka kita cerah, kan? Okey. Itu paling penting sekali. Lepas tu, apa lagi? Watul himuni biha rushdi. Kau kau ilhamkan kepadaku rushdi. Kan? Maksudnya nanti Ustaz Rushdi muncul. Ini bukan lagu Kau Ilhamku dan bukan Ustaz Rushdi, ya? Okay. Jadi engkau ilhamkan kepada aku Rushdi, benda yang baik untuk aku, benda yang disebutkan dalam terjemahan ni petunjukku, ya? Petunjukku. Perkataan Rushdi maksudnya adalah kebaikan, maknanya baik kita punya keadaan segera dan akan datang. Okay, ni saya biasa kebaikan segera dan akan datang. Itu maksud rushd. Jadi rushd ni kalau kita terjemah mudah, biasanya digunakan perkataan rushd ni untuk matang. Kematangan. Tapi apa maksud matang? Matang ni adalah kita bertindak bukan untuk kebaikan yang segera semata-mata, tapi untuk akan datang juga. Kan? Itu beza matang dengan tidak, kan? Macam kita kata, dia ni kan walaupun muda lagi tapi dah matang lah. Okay, kita guna perkataan tu, kan? Maksud dia apa? Kita tengok perbuatan dia tu, perbuatan yang memang fikir jauh. Nah, memang dia ni kebaikan, dia buat tu benda-benda tu memang berfikiran jauh. Itu yang biasa kita kata orang ni matang lah. Kan? Jadi kebaikan yang segera dan yang akan datang. Itu maksud rushd. Jadi engkau ilhamkan kepadaku rushdi. Jadi maknanya apa yang kita buat pun hari ni, esok, lusa apa semua ni, kita buat tu buat yang baik untuk sekarang dan yang dalam jangka masa yang panjang. Bukan segera yang sekejap aja. Kalau segera sekejap je tu, itu kita tak panggil rushd. Jadi kita minta Allah Ta'ala bagi kita buat satu perkara yang baik secara jangka masa yang panjang. Okay. Seterusnya. Wataqdi li biha hajati. Engkau tunaikan hajatku. So pagi-pagi lagi dah minta benda ni. Minta engkau tunaikanlah hajatku. Kadang-kadang kita kan
Kata ustaz macam mana kan nak bagi doa mustajab apa semua kan, nak semayang hajat apa semua tapi tak jadi juga apa semua. Ini antara benda yang kita kena buat tiap-tiap pagi. Minta rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah supaya Allah tunaikan hajat kita. Dengan kasih sayang Allah, Allah tunaikan hajat kita. Kan? Bukan Allah Ta'ala kena paksa untuk bagi kita. Tapi sebenarnya dengan sebab kasih sayang Allah Ta'ala tu Allah bagi pada kita. Tunaikan hajat kita. Wa taqdi li biha hajati. Kemudiannya, wa ta'simuni biha min kulli su', dan engkau pelihara aku daripada segala keburukan. Okay, maknanya terpelihara, terdinding, terselamat daripada segala keburukan. Okay, kalau rasa macam doa yang berikut-berikutnya lepas daripada ni panjang, try baca satu perenggan ni dulu. Try baca satu perenggan ni dulu. Paling tidak baca dulu yang ni. Ada beberapa perkara yang kita minta. Ijah ada number kan tak? Berapa doa tu sebenarnya? Sebenarnya ada berapa yang kita minta? Yang dalam ni? Ya, yeah. Yang tadi tu lah yang tadi kita baca tu. Ada berapa perkara yang kita minta? Pertama kita minta tadi minta hidayah, petunjuk dalam hati kita. Yalah, rahmat tu yang dia punya utama dia. Hidayah. Okay. Hidayah. Rahmat tu yang paling besar lagi, kasih sayang Allah. So yang nombor satu adalah hidayah. Okay. Hidayah, nombor satu adalah hidayah. Nombor dua. Menghimpunkan yang bercerai-berai. Nombor dua adalah menghimpunkan apa yang bercerai-berai. Maksudnya yang bercerai-berai, betul. Kemudian yang ketiga, kumpulkan yang bercabang-cabang. Maknanya yang apa, keluh kesah, apa, kusut masai kita. Serabut-serabut. Okay. Lepas tu, nombor empat. Ulangkan segala yang menjinakkan hatiku. Okay. Nombor lima. Perbaikan agamaku. Kebaikan agama. Nombor enam. Pelihara segala sesuatu yang gaib dari pandanganku. Okay. Nombor tujuh. Terima syahadahku. Okey. Nombor 8. Bersihkan segala amalanku. Okey. Nombor 9. Putihkan mukaku. Okey. Nombor 10. Ilhamkan kepadaku petunjuk. Petunjuk apa yang dekat, maknanya kebaikan yang segera dan yang akan datang. Itu nombor 10 tadi kan? Nombor 11. 10. Tunaikan segala hajat. Okey, nombor 12. Pelihara aku dari segala kejahatan. Okey. Masya-Allah, so, 12. Ha, 12. Ha, 12 perkara. Tak ada idea. Ada idea doa ni lah. Tak ada idea nak minta. Minta betul. Betul. 12 perkara terus minta. Waktu tu juga. Laju je sebenarnya. Masya-Allah. Sebenarnya kalau kita baca laju je sebenarnya ni, pendek je. Tapi 12 perkara dah kita minta waktu tu. Kalau dalam okay, dalam bahasa Arab tadi kita, kalau kita boleh ulang balik, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ati wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'. Maknanya kalau saya baca tadi tu mungkin dalam 30 saat contohnya. So ataupun seminit. Dalam tempoh tak sampai seminit ni 12 perkara yang kita minta pada Allah Ta'ala. Dengan semua tadi tu dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dengan kasih sayang yang daripada Allah Ta'ala. Ya. Yeah. Baca bahasa Melayu sebab ramai yang concern ya untuk diorang lebih selesa untuk baca bahasa Melayu. Betul. Dan doa ini lepas solat qabliyah tu baca doa ini dan adakah boleh baca juga selepas subuh pun baca doa ni? Sebenarnya doa bila boleh baca, cuma dianjurkan lah. Betul. Ya, yeah, betul. Doa boleh baca bila-bila, tapi doa ni secara spesifiknya diajar supaya dibaca pada waktu pagi, pada sebelum sembahyang subuh. Okay, macam kita sebut tadi, kalau rasa-rasa macam susah nak ingat balik 12 perkara tu, sama ada sahabat-sahabat yang boleh tulis balik. Tulis pun tak apalah. Tulis dan tulis. Okay, 12 perkara tadi tu supaya semua orang boleh nampak, ataupun buatkan dalam bentuk gambar rajah dan sebagainya 12 perkara tu, ataupun boleh tengok di PDF lah. PDF yang ada tu ada 12 perkara daripada amalan-amalan yang atau doa-doa yang kita minta pada waktu pagi. Okey. Di Facebook ada sahabat kita juga yang dah letakkan juga link kepada PDF tu.
dekat Facebook ada juga sahabat yang letakkan link PDF. Link jadi, The Helmis ke bukan? Bukan. Link PDF academia.edu. Oh. So boleh boleh download daripada situ juga. Kalau The Helmis tu bagi sahabat ada Telegram, Telegram boleh apa nama tu dipanggil apa, subscribe, join apa ni? The Helmis punya channel. Boleh join. Join. Istilahnya okay. Join. Okay. Nah. Jadi join benda tu insyaAllah. Okay. Sekarang muka surat 36. Siapa yang baru masuk? Ahlan wa sahlan. Oh, marhaban bikum. Cewa. Muka surat 36. Okay. Kenapa dia cewa lepas tu? Tak tahu wa marhaban bikum tu. Apa maksud dia? Cewa. Okay. Biasa ahlan wa sahlan tu. Wa marhaban bikum tu apa maksud dia? Marhaba ni maksudnya welcome jugalah, welcome lah. Kalau kita kita terjemahkan bahasa Inggerisnya welcome lah ataupun selamat datang. Tapi perkataan marhaba dengan erti kata senang simplenya maksudnya macam kegembiraan ataupun kita terima dengan secara seronok bila orang tu datang. Jadi marhaba. Aku seronok kau datang, macam tu lebih kurang. Okay, tapi terjemah mudahnya welcome lah. Merhaba. Itu kalau Turki kan. Ahlan wa sahlan. Ahlan maksudnya engkau jadi macam keluarga aku. Maksudnya ahlan kau bukan orang lain. Macam datang kan, datang ke rumah kan. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Maksudnya kau macam keluarga aku juga. Kau datang ni kau buat buat macam rumah sendiri. Kalau orang Melayu cakap macam tu kan. Buat macam rumah sendiri, macam tu. Ahlan. Sahlan maksudnya kedatangan kau ni tak menyusahkan aku pun. Kerana so yang sahla tu mudah kan? Sahla mudah. Jadi ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Biasanya memang begitu. Kalau hanya perkataan tu walaupun pendek kan, tapi ahlan kan satu kataan je. Sahla pendek. Dan satu kataan je. Marhaba satu je. Tiga je. Tapi bila saya terangkan tu macam panjang. Kita kan? Kalau Melayu dia akan cakap panjang. Melayu dia akan cakap buatlah macam rumah sendiri. Tak ada menyusah-susah ke apa. Kan? Seronok kau datang sini. Okay, tiga ayat. Tiga ayat tu kita combine jadi ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan. Bikum. Okay. Bikum pada kau lah. Betul lah dia cakap tadi. Tapi betul. Dia cewa sebab saya cakap agung dengan dia sendiri. Okay, kenapa? Okay. Bahaya tu ada penyakit ujub tu. Astagfirullahaladzim. Okay. Dan nanti ahlan wa sahlan tu wa marhaban bikum tu di mana dia dengar pun tak tahulah. Tak tahu maksud. Okay. Alright, okay. So satu perenggan settle. Itu 12 perkara yang kita minta mula. So next perkara yang kita akan minta. Alright. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha ataupun wardini bima qasamtahu li. Okay. Apa dia? Allahumma inni as'aluka imanan. Ya Allah, amen. Aku mohon padamu iman. Okay. Tapi iman yang macam mana? Imanan khalisa. Iman murni. Yang murni. Iman yang suci. Iman yang memang solid. Terjemah mudahnya solid lah. Iman yang solid. Yang memang tak ada kotoran dekat situ. Memang clear punya iman. Itu yang aku minta. Sebab iman kita ni kadang-kadang dia boleh berbolak-balik juga. So kita minta iman yang solid. Kan? Yubashiru qalbi. Yang memenuhi lembaran hatiku. Yang masuk betul-betul dalam hatiku. Yubashiru qalbi. Ini yang iman yang macam ni yang kita nak. Kemudiannya wa as'aluka yaqinan sadiqa. Aku mohon pada engkau keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar ni macam mana? Yakin betul-betul tu, yakin betul-betul. Ya, maknanya tak ada rasa ragu-ragu sampai hatta a'lama sampai aku tahu la yusibani takkan kena kepada aku melainkan apa yang engkau dah tulis pada aku. Dan jadikan aku redha dengannya. Ini yakin yang betul-betul yakin kan.
orang yang confident, yang betul-betul confident adalah bila letakkan sepenuh kepercayaan pada Allah. Maksudnya, confident, kata, tak ada benda boleh kena pada aku mereka kalau Allah Ta'ala ada letakkan. Kita kan, kita selalu kita risau tu, risau ni, kita rasa takut, takut, takut tu, takut ni, nanti kau orang, ada je benda tu kan. Sebab apa? Sebab kita lupa yang takkan ada kena pada kita melainkan apa yang Allah dah tulis. Kita selalu rasa takut, rasa bimbang, rasa ragu-ragu, rasa risau. Semuanya sebab kita lupa yang perkara ni lah. Allah, kalau tak, Allah Ta'ala tak tulis pada kita, tak ada. Kalau Allah Ta'ala dah tulis, akan jadi. Macam tu je. Kemudiannya minta redha dengan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan tu. Kadang-kadang kita tahu benda berlaku semuanya ketetapan Allah. Tapi kadang-kadang kita susah nak redha. Kan? Kita macam, ya tahu tapi sedih kot. Memanglah sedih. Tapi nak redha tu, nak betul-betul terima betul-betul. Ya, ni adalah ketetapan daripada Allah. Pemberian daripada Allah, Allah dah tetapkan. Redha dengan Allah Ta'ala. Yang tu antara perkara yang kita minta pada waktu pagi juga. Jadi mudah-mudahan kita dapat. Okay. So apa lagi, apa yang kita minta tadi tu, actually dua perkara tu. Tiga perkara. Sebenarnya kita dalam doa iman. Ni, dalam doa ni kita ada minta tiga perkara. Satu, iman. Okay. Iman yang solid. Nombor dua. Minta supaya tak ada apa-apa berlaku terhadap diri kecuali apa yang kau putuskan. Bukan. Yakin itu yang benar. Yakin yang benar. Yang ketiga adalah redha dengan ketentuan Allah. So tiga perkara. Iman yang solid. Kedua, yakin yang benar. Yang ketiga adalah redha dengan apa yang Allah tentukan. Okay, so tambah lagi tiga. Tadi dah 12 kan? Tadi 12 dah doa. Tambah lagi tiga. Jadi 15 perkara dah kita minta kepada Allah pagi-pagi. Okay, seterusnya. Ni okay, macam kita sebut tadi ya. Boleh doa dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah. Okay, seterusnya. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqa. Tadi imanan khalisa. Tadi iman yang solid. Imanan khalisa. Yang ni imanan sadiqa. Iman yang benar. Benar. Okay. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufr. Dan yakin yang tiada selepasnya kekufuran. Kemudiannya. Wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fi dunya wal akhirah. Maksudnya adalah aku mohon kasih sayang yang mana aku dapat dengannya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. So dekat sini juga sebenarnya kita minta tiga perkara lagi. Satu, iman yang sadiq, iman yang benar. Okay, iman yang benar. Imanan sadiqah. Bukan iman yang angkat apa? Palsu, berlakon. Nampak aje beriman, sedangkan tak beriman. Kemudiannya nombor dua, yakinan laisa ba'dahu kufr. Yakin yang tiada selepasnya kekufuran. Sebab kita risau, hari ni kita yakin, kita tak nak nanti minggu depan, tahun depan kita kufur, na'uzubillah. Okay? So yakin yang tiada selepasnya kufur. Dan yang ketiga kita minta adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Kemuliaan dunia dan akhirat. Kemuliaan Allah di dunia dan di akhirat. Allah muliakan kita. Syarafa karamatika. Kemuliaanmu. Kan? Maksudnya, maksudnya Allah Ta'ala yang muliakan kita di dunia dan di akhirat. Maksudnya masuk karamah tu mulialah. Karamah memuliakan Allah muliakan. Ataupun kadang-kadang kita biasa dengar perkataan karamah ataupun keramat, karamah. Orang Melayu sebut. Keramat ataupun karamat. Taman Datuk Keramat ada kan. Taman Keramat ada, Keramat AU ada. Okay. So keramat ni asalnya daripada perkataan karamah. Karamah tu kemuliaan. Allah muliakan. Sebab biasa kita dengar karamah wali-wali.
Kan, wali ni ada karamah, wali ni ada karamah, ataupun orang Melayu sebut wali ni ada keramat, ada keramat. So karamah tu kemuliaan, maksudnya Allah muliakan dia. Allah muliakan dia dengan sesuatu perkara yang luar daripada kebiasaan. Dipanggil mencari adat. Maknanya biasanya kalau berjalan tu daripada Kuala Lumpur ke Kedah contohnya, naik kereta dalam tempoh 6 jam contohnya, 5 jam. Sekali dia tiba-tiba 5 minit dia dah ada kat sana dah. Contohlah, contoh macam magic kan, macam istilah apa, teleporting kan. Dia boleh pergi ke sana. Tapi ni bukan khayalan. Dia boleh je Allah Ta'ala nak jadikan. Ini dipanggil sebagai karamah. Yang jalan atas air lah, yang macam-macam lah. Itu dia makan. Tapi karamah yang paling besar sekali adalah istiqamah. Istiqamah. Istiqamah tu sebenarnya karamah yang paling besar. Banyak orang lupa kan, orang nampak istiqamah, karamah ni yang pelik-pelik macam Tapi sebenarnya istiqamah yang paling susah sekali. Jadi karamah yang paling besar sekali adalah istiqamah. Istiqamah tu boleh boleh pada siapa-siapa. Semua kita boleh mampu untuk dapat karamahnya. Tapi kena Betul. Mujahadah, kena minta doa. Tak payah nak impikan yang jalan atas air itu. Betul. Dan ada wali-wali Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak tunjukkan dengan cara macam tu. Maknanya tak ada pula dia nampak pelik-pelik pun, manusia tak nampak apa-apa yang pelik dekat dia. Tapi rupa-rupanya dia punya karamah yang paling besar sampai dia meninggal dunia adalah istiqamah dia tu. Istiqamah dia sampai dia mati. Tapi itulah, itulah yang meninggal bukti baca Allah. Quran tu sebab dia istiqamah baca Quran, so dia betul. Yang Syekh yang benda lain. Syekh tu Abdul Ali tu umur 84 tahun kan, memang baca Quran. Jadi dahlah dia buta kan, dia tak nampak kan. Dia baca Quran, dia mengajar Quran. Mengajar Quran je lah, sepanjang-panjang hayat dia baca Quran je lah. Jadi meninggal dunia pun dalam keadaan baca Quran. So betul lah, istiqamah kan. Istiqamah. So itu yang, Ustaz, itu adakah besar. Kita adakah macam biasanya orang cakap kita meninggal dengan apa cara kita hidup? Itu biasanya contoh betul. Kalau kita jenis yang mana nak cakap orang yang jenis yang memang solat ke solat tu, kadang dia meninggal dalam sujud. Dia memang jenis Syekh Banti Simu, dia meninggal ketika dia mengajar. So, kita tengoklah apa kita hidup kan. Itu yang orang kata, rancanglah bagaimana engkau akan mati. Walaupun sebenarnya kita tak tahu bila kita akan mati, di mana, bagaimana kan. Tapi kita rancang. Rancang tu macam mana? Rancang kehidupan kita. So kita rancang untuk kehidupan kita, mudah-mudahan gitulah kita mati. Okay. Seterusnya. Alright. Tadi dah 18 lah kan? 12 campur 3 campur 3. So 18 perkara dah doa yang kita baca pada pada malam ni untuk kita baca pada waktu pagi. Boleh mula daripada besok lah. Besok pagi Jumaat. Masya Allah. Pagi-pagi Jumaat ni macam antara waktu-waktu yang doa mustajab. So doa benda ni. Kadang-kadang kita ni sampai tak tahu nak doa apa. Sedangkan inilah doa-doa yang terbaik sebenarnya. Okay. Ada satu soalan which is sekejap pun nak tahu. Ada tak wali wanita? Wali Allah wanita, wali. Ramai wali Allah wanita. Yang paling terkenal sekali? Rabi'atul Adawiyah. Contohnya, Rabi'atul Adawiyah. Sangat-sangat popular kan? Bahkan, lebih terkenal daripada itu, kalau ikutkan, adalah contohnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Sayyidatina Asia, Sayyidatina Maryam. Itu semua dah confirm-confirm dah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Allah puji diorang kan dalam Al-Quran. Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asia, ataupun yang dalam hadis Nabi SAW cerita tentang Masyitatu Fir'aun kan, tukang sikat rambut Fir'aun yang kuburnya wangi, semerbak. Lagi itu sebelum Nabi SAW. Kalau waktu zaman Nabi SAW, para sahabiat lah, isteri-isteri Nabi kan, apa namanya ni, keluarga Nabi yang memang sangat-sangat terkenal kehebatan dia. Kemudiannya anak cucu Nabi SAW yang juga terkenal. Baru ni saya cerita pasal Imam Syafi'i. Saya ada ceritakan tentang seorang cicit Nabi SAW yang namanya Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah, saya pernah cerita tentang beliau. Yang mana Sayyidatina Nafisah ni, Imam Syafi'i selalu minta doa daripada beliau. Cuba bayangkan, Imam Syafi'i kan, kita punya imam ni yang paling, memang kita rasa macam besar kan. Imam Syafi'i sendiri sentiasa minta doa daripada Sayyidatina Nafisah, seorang wanita.
Selalu minta doakan. Selalu minta Saudara Nafisah doakan. Sampailah satu masa bila pembantu Imam Syafi'i pergi jumpa Saudara Nafisah, minta doakan Imam Syafi'i. Apa Saudara Nafisah jawab? Saudara jawab, dia kata, kali ini doa aku tidak lagi bermanfaat untuk beliau. Rupa-rupanya bila pembantu beliau balik ke rumah, tengok-tengok Imam Syafi'i dah meninggal dunia. Jadi bukan ada orang ada WhatsApp Saidatina Nafisah kan, WhatsApp dah, oh Imam Syafi'i dah meninggal kan. Bukan gitu kan, zaman tu mana ada benda tu. Tapi itulah kita kata karamah. Karamah ni benda yang dia mencari adat, dia luar daripada adat. So Saidatina Nafisah antara wali Allah Ta'ala. Contohnya wali tu tahu tak dia wali Ustaz? Bergantung. Bergantung. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Macam mana, sorry Ustaz, kalau yang macam yang terkini ataupun yang terdekat dengan zaman kita, ada ke wali? Tentu ada sekali. Wali. Setiap zaman sentiasa ada wali. Bahkan ada satu kata-kata, sama ada kata-kata dari SAW, berkumpul 40 orang yang beriman. What happened? Okay. Line. Okay. Tidaklah berkumpul 40 orang yang beriman, melainkan salah seorang daripada mereka adalah wali. Jadi maknanya bila kita berkumpul ramai-ramai orang baik-baik ni kan, salah seorang tu wali. Macam mana kita nak tahu dia tu wali? Dia dapat macam mana tu? Ada satu kaedah sebut la ya'riful wali illa al-wali. Tidaklah mengenali seorang wali melainkan seorang wali juga. Jadi seorang wali dia kenal wali yang lain. Tapi kalau kita ni yang biasa-biasa ni memang payahlah kita nak kenal. Kita kenal wali band kan. Jadi itu yang kita kenal. Jadi ataupun macam saya kan, saya memang walilah. Sebab wali kepada saya ada 3 orang anak perempuan. Jadi wali jugalah. Tapi tu tak kira lah kan, wali mujbir. Okay, so wali yang sebenar-benar ni, dia orang kenal. Dia orang tahu yang ni wali Allah. Kita tak tahu eh? Kita sebenarnya tak tahu. Kita tak tahu. Jadi tu sebab kita kena selalu bersangka baik pada manusia. Selalu bersangka baik pada manusia. Sebab kita jangan selalu cepat sangat nak bersangka buruk pada orang. Ataupun pandang orang lekeh. Pandang orang lekeh kan. Macam, alah dia ni tak ada apa. Mana tahu dia wali. Betul. Macam kawan Ijab baru balik daripada Tarim, dia ada satu cerita, tapi Ijab mungkin silap lah cerita ni. Dia tak berapa ingat sangat, tapi isteri dia jenis macam garang tau, kuat bebel. Marah dia kuat apa-apa ya. Lepas tu, punya isteri yang kuat bebel dan marah tu, dia sebenarnya wali. Dia tak ingat cerita dia, tapi sangat menarik. Macam, Ijab macam biar betul. Kuat bebel. Uish. Macam mana tu? Dia bukannya cerita tu, bukannya isteri tu yang wali sebenarnya. Cerita suami tu, dia? Suami dia jadi wali. Suami dia jadi wali kerana sabar terhadap isteri yang kuat membebel. Bukan dua-dua wali ke? Tapi ada lah. Ada lah yang kata isteri tu pun wali juga. Wali, dua-dua wali. So, tak apalah. Tapi bukan nak suruh membebel pula, bukan. Tapi kita tak tahu, macam Ustaz nak cakap tadi kan, kita tak tahu siapa yang wali sebenarnya. Macam tu je lah. So kita kena bersihkan hati kita. Dan yang pentingnya kita fikir kedudukan kita di sisi Allah tu macam mana agaknya. Aku ni macam mana kedudukan aku di sisi Allah. Kadang-kadang kan kita selalu fikir kedudukan kita di hati manusia lain kan. Kita selalu fikir macam manusia pandang aku macam mana. Manusia sakit hati dengan aku ke, manusia geram dengan aku ke, manusia marah dengan aku ke, manusia sayang aku ke, manusia hormat aku ke. Tapi kita kadang-kadang lupa, kita ni yang lagi penting lagi, Allah pandang kita macam mana. Allah jadikan, Allah sayang aku tak? Aku ni jadi kekasih Allah ke tidak? Ke Allah marah aku, Allah murka pada aku dan sebagainya. So, kita selalu lupa perkara ni. Jadi wali Allah Ta'ala, maksudnya kekasih Allah Ta'ala. So yang kita nak sebenarnya, kita ni jadi kekasih Allah. Okay. So tadi dah 18 doa yang kita dah bacakan. So doa yang berikutnya ni kita sambung nantilah, insyaAllah. 18 ni kan banyak-banyak kan, banyak yang terkeluar pula nanti. Betul. Nanti tepuh. Okay, so ada 18 perkara. So kita
Recall balik je sebelum kita tutup majlis. Apa 18 perkara tu? Okay. Yang nombor satu adalah kita minta, yang paling besar rahmat, tapi nombor satu kita minta hidayah. Mm-hmm. Kedua, kita minta untuk Allah himpunkan benda-benda yang bercerai-cerai daripada himpunkan yang benda bercerai. Mungkin saya boleh explain sikit je, kurang faham himpunkan yang bercerai-cerai dari okay. segala urusan tu. Kalau urusan kita ni, kadang-kadang kan dia ada kat sana, ada dekat sini, ada urusan kita ni dia tak dapat aturkan dengan baik. Okay. Yang nombor berikutnya tu, yang kita doa tu, yang tu keserabutan dalam kepala kita. Serabut kepala. So yang ini urusan tu sendiri. Urusan tu sendiri yang macam, alamak, nak sana, nak ini, nak tu, nak tu, nak tu. Banyak, banyak benda sangat. Yang tu so, yang minta, kesana, ke sini kan. So, minta supaya Allah aturkan. Bagi cantik urusan kita tu. Jadi smooth dia perjalanan hidup kita tu. Itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Okay, senang nak faham. So, maknanya satu kita minta hidayah. Kemudian kita minta untuk Allah yang urusan kita yang macam terlalu bersepah-sepah tu, Allah luruskan atur dengan cantik. Yang ketiga, benda-benda yang kita serabut tu Allah kumpulkan, bukan kumpulkan keserabutan tu, kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku. Yang ketiga, dan yang keempat, Allah jinakkan hati. Sebab kadang-kadang kan hati kita ni kalau dengan maksiat, dengan dosa-dosa, so, lama-lama hati kita jadi keras. Bila jadi keras tu yang kita dah tak rasa apa-apa, tu kita takut. So kita nak hati kita disoftline-kan, ya, dijinakkan. Kelima, kita minta Allah untuk perbaikkan agama. Penting ni. Keenam, untuk Allah peliharakan sesuatu yang gaib. Antaranya adalah Allah pelihara hati kita ni. Hati kita disangka berbolak-balikkan supaya Allah pelihara. Ketujuh, supaya Allah terima syahadah kita. Kelapan, Allah bersihkan amalan kita. Kesembilan, Allah putihkan muka kita, terutamanya dekat akhirat kelak. Kesepuluh, Allah ilhamkan kepada kita semua petunjuk. Kalau Allah tak bagi petunjuk, memang habislah kita nak uzbilan menjali. Kesebelas, Allah tunaikan hajat. Kedua belas, Allah pelihara dari segala kejahatan. Ketiga belas, minta iman yang murni, yang suci, bukan iman yang palsu. Berapa tadi? 13, 14, kita minta dari Allah keyakinan yang benar. Lepas tu tadi berapa? 14 lah. 15, kita minta supaya kita redha dengan apa yang Allah bagi. Ke-16, kita minta iman yang benar. Dan tadi berapa? 16, 17, yakin yang tidak ada kufur setelahnya. 18, kita minta kemuliaan di dunia dan di akhirat. Betul. Cantik. 18 perkara. 18. So, mudah-mudahan kita dapat baca semua 18 perkara, kita dapat buat semua 18 perkara tu. Dan ada sahabat-sahabat yang di Facebook kata malam ni line tak over clear. So minta maaf, dia bukan line internet nampak gayanya, tapi mungkin connection pada Facebook tu sendiri yang agak tak berapa clear. Katanya suara terputus-putus. Ada yang minta ulang balik doa dan sebagainya. Sebenarnya boleh tonton di IGTV Ijah. Kan ya, lepas boleh. Ni Ijah akan save di IGTV. So boleh tengok di IGTV tu, insyaAllah boleh dapatkanlah balik secara lengkap semua yang kita dah baca daripada tadi. Dan mungkin kalau sempat, tapi saya rasa macam tak sempat untuk saya uploadkan semula apa yang kita bincangkan pada hari ni. Macam mana cari kalau saya nak uploadkan semula, saya rasa macam takut tak sempat. So esok pagi saya ada apa, pagi-pagi dah ada mesyuarat. Jadi mungkin boleh kalau malam ni saya try untuk potong untuk upload balik semula di Facebook, insyaAllah. Kita tengok semula insyaAllah. Alright. Jadi oleh kerana tu di Facebook pun tak ramai yang tonton pada malam ni. Sebab katanya sebab line terlampau terputus-putus. Jadi minta maaf saya sangat. Mungkin masalah teknikal pada Facebook sendirilah. Okey, jadi ada soalan yang kita nak jawab Ijah sebelum kita tutup majlis? Ada soalan?
Tak ada. Oh, tu panjang. Ha, tu panjang sangat nak jawab malam. Okay, line hijau ada problem sikit tu nampak gayanya. Okay. Ini, Ustaz, apa hukum belajar silat sambil bertapa? Boleh, tapi jangan tinggal semayang lah. Jangan tinggal semayang, jangan tinggal semayang Jumaat. Okay. Ijaz sekarang ni dia buat magic sikit eh. Dia tak nampak sangat. Jadi dia orang kata Ijaz punya line ada problem sikit. Okay. Okay, ada soalan? Ada soalan? Sementara kita tengok Ija punya line supaya clear balik. Okay. Dia macam Ija macam di sebalik tabir. Di sebalik tabir gitu. Just carry gitu. Okay. Okay. Alright. Ada yang tanya soalan. Dia kata kalau uzur ataupun batal air semayang, boleh ke tidak baca doa-doa yang tadi? Jadi jawapannya boleh, tak ada masalah. Okay, sama ada waktu uzur pun, waktu uzur tak boleh semayang, doa tu jangan tinggalkan. Jadi boleh baca doa tu, pada waktu pagi baca doa tu. Cuma yelah, katalah tak bangun waktu subuh contohnya kan, sebab tak payah semayang subuh. Katalah bangun tu pukul 7 pagi, bangun tu dah pukul 8 contohnya, tak kerja hari tu contohnya, so bangun pun dah pukul 8, so baca je lah doa tu. Baca doa tu bila-bila. Dia tak mesti baca doa tu waktu sebelum semayang subuh kalau kita tak semayang. Bila-bila lah. Jadi nak dapat istiqamah sebenarnya waktu wuduk pun baca. Bagus. Apatah lagi kalau tak ada wuduk. Tak ada wuduk lagi lah boleh baca. Okay. Jadi cukup Ustaz, setakat tu untuk malam ni. Yeah. Boleh baca Al-Mu'ad apa dia? Tanpa buka Quran sambil baring dan dengar. Baca Al-Mu'ad mungkin dia baring dia tak. Boleh. Boleh. Tak payah. Boleh. Kadang-kadang ngantuk kadang kan. Boleh. Tapi lebih baik tutup aurat lah. Of course. Ajak lebih baik duduk. Lebih baik mengadap kiblat. Betul-betul. Tapi kadang kita dah ngantuk kan. Kita nak tidur dah. Tapi Al-Mulk tak baca lagi. So kita pun contohnya tak larat lah. Nak pakai tudung lagi contohnya. Ataupun nak duduk pun dah tak larat lah. So baring. Baca je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Takut tidur terus eh. Kalau tertidur terus. Kalau tertidur terus, besok pagi bangun sambung. Okay. Boleh sambung balik. Ataupun boleh kodok balik. Jadi pagi besok. Malam tadi aku baca Al-Mulk sikit je. Tak baca habis lagi. Sambung. Sangat. Faham betul. Sambung besok. Jadi. Alright. Okay. So, kita tangguhkan dulu. Betul. Kita doakan semua. Lagi-lagi malam ni malam Jumaat. Banyakkan berdoa. Ada doa dua waktu yang doa mustajab, so doakan kami semua juga untuk semua yang menonton pada pagi pada malam ni, dan doakan keluarga kita semua, doakan sahabat handai kita, mereka yang kita sayang, semuanya mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Taala, diberikan kerahmatan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah Taala di dunia dan di akhirat. Okay, so kita tutup dengan sedikit doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا ومنكم. Okay, salam Jumaat, jangan lupa
target selawat sekurang-kurangnya 300, tapi hari Jumaat kita buat lebih. Buka dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik salim. Nanti dia baca Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Dan sedekah bagi je lah berapa-berapa, kata tak tahu nak bagi kat berapa. Bagi kat ahli keluarga, belanja makan ke dan sebagainya, ambil padilat tu. Lepas tu siapa pakai baju putih, sunatkan sunat nak ikut Nabi hari Jumaat. Lepas tu doa kat, doa pada mustajab, iaitu ketika iqamat kan. Lepas tu lepas asar sebelum maghrib tu doa banyak-banyak insyaAllah. Dan juga malam ini waktu-waktu tahajud insyaAllah. Okay, jumpa lagi besok malam insyaAllah. Almut jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.